Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Bewok Channel ya. Masih bermain chat juga di kebetulan di belakang udah ada media ya siap ya. Sebelumnya saya sapa dulu untuk semuanya yang nonton video Bewok. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore atau malam dan semoga sehat selalu ya, walaupun dimanapun berada dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, langsung saja kita ke video ya. Untuk di video kali ini Bewok akan membuat motif 3D tapi tidak menggunakan malam sama sekali ya. Saya hanya membutuhkan jidar atau penggaris ya, buat garisan, pensil sama meter ya, meteran. Oke, lanjut tonton videonya. Mari kita simak videonya. Oke, yang pertama kita ukur dulu ya, 10 cm ya yang pertama. Dan yang kedua kita memakai ukuran 30 cm ya. Untuk kelanjutannya sama ya, 10, 30, 10 dan 30. Usahakan sama antara bagian atas sama bagian bawah juga sama ya. Seperti ini videonya. Langsung disimak aja ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu penggarisan ya. Kita menggunakan garis sesuai dengan tema ya, dengan alat atau jidar seadanya. Garis ke bawah dengan ukuran 10 dan 30 ya. Ya oke, next selanjutnya kita garis ke samping ya, ke area samping, yaitu kita menggunakan meteran juga. Ukuran lagi ya, kita usahakan ini 10 cm ya, buat kamera bisa lebih dekat. Ini 10 cm, 10 cm rata sampai bawah 10 cm. Oke. Semuanya ini sampai bawah 10 cm ya. Dan untuk garis yang kedua, ini ke satu dan kedua ya. Keduanya kita bedakan ya, jangan 10 cm. Kita ambil 15 ya, supaya garisnya nanti agak turun ya, biar lebih 3D terlihatnya. Oke, kita masuk tahap penggarisan. Dan mohon maaf videonya kami percepat ya, supaya lebih singkat. Oke ya, dilanjut setelah titik garis ukuran antara 10 cm dan 15 cm. Mulai ke tahap selanjutnya, kita penggarisan ya, menggunakan jidar seadanya ya. Oke, next ya, lanjut ditonton kembali videonya. Oke, dan setelah selesai ya penggarisan, kita langsung saja masuk ke tahap pengecatan ya. Dan mohon maaf jikalau video pengecatannya tidak terekam ya, karena ada satu masalah atau bisa dibilang gejala ya dari handphonenya ya, karena HP-nya tidak mencukupi RAM-nya, memorinya terlalu besar, jadi rekamannya tidak bisa diputar ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Oke, untuk cat, mengenai cat ya, terserah gimana selera aja, yang penting dominan ya, bisa dibilang bertolak belakang warna cat antara putih hitam,
antara merah putih, kuning, hitam, dan di sini saya menggunakan kuning dan hitam ya. Ini video hasil akhirnya ya. Mohon maaf ya, tidak dijelaskan atau tidak ada rekamannya untuk mengenai pengecatannya. Karena saya bicara jujur, videonya tidak bisa diputar. Memori HP-nya tidak mencukupi. Dan langsung saja ya, ini video akhirnya ya, berbentuk 3D. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena mungkin kurang puasnya dan mungkin saja ada dan banyak ya, bukan ada, dari segi kekurangannya. Saya mohon masukannya dan komentarnya ya, dari Anda semua yang menyimak dan nonton video saya. Oke, buat yang suka video saya bisa like, share ya, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, buat siapa dan dimanapun yang nonton video saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangannya. Salam sukses dan tak mengurangi rasa hormat saya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.